kan juga Madrid, yaitu di pertahanan sebelah kiri Indonesia. Oh, sebuah crossing kembali, Nicola Verzini kembali, pemirsa, bahaya kali ini. Oh, sukar dipercaya, pemirsa. Apa yang terjadi? Di mana, di menit-menit awal, Indonesia offside kemasukan dengan sebuah peluang dari seekor sayap yang dimainkan oleh Inter Milan. Ya, begitu tinggi, dia berlari lebih cepat. Kita melihat sedikit terlambat tadi penutupan yang coba dilakukan oleh Yuswanto dan lolos. Tadi intercept yang coba dilakukan oleh Rizky Ridho sehingga bola akhirnya jatuh ke pemain Inter yang bisa melakukan penyelesaian akhir yang begitu akurat tadi karena sudah di depan gawang. Ya, kita lihat begitu mudah, hanya tinggal melakukan shooting yang keras bisa membobol gawang dari Raka Surya. Ya, mudah-mudahan para pemain dari Indonesia All Stars tidak langsung down ya, tapi mereka tetap bisa bersemangat karena ini pertandingan Yuswanto Aditya. Ya, kali ini ada Rizky Ridho, masih Rizky Ridho yang menguasai bola. Rizky cukup jauh ya, kita melihat apakah ini cross the line. Oh iya. Ya, cross the line. Karena juga nyata coba menengahi ya, ada clash tadi antara dua pemain masing-masing dari Indonesia All Stars dan juga Inter Milan. Ya, bersiap-siap kita lihat pemirsa. Salman Al-Farid. Ya, Salman. Kali ini Salman Al-Farid. Oh, masih bisa ya walaupun sempat terlepas.